Masih di Selamat Siang Indonesia, polisi simpulkan kebakaran tangki di kilang Pertamina Cilacap akibat tersambar petir. Sementara Kali Perancis di Kabupaten Tangerang dipenuhi tumpukan sampah kayu dan rumah tangga. Selengkapnya dalam Newsflash. Beginilah pemandangan sampah kayu, plastik, dan rumah tangga yang penuhi Kali Perancis di Kabupaten Tangerang, Banten. Disinyalir tumpukan sampah ini dibuang sejumlah warga yang tak bertanggung jawab akibat minimnya tempat pembuangan sampah sementara. Selain aroma bau tak sedap akibat sampah yang sudah mulai membusuk, aliran kali yang jarang dibersihkan oleh petugas kebersihan Kabupaten Tangerang ini membuat aliran ke laut terhambat. Walau begitu, sejak Sabtu upaya pengangkatan sampah sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang yang diperkirakan mencapai 70 ton. Hasil penyelidikan kebakaran satu tangki kilang minyak Pertamina unit Cilacap Sabtu malam disebabkan oleh sambaran petir. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas dan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk dari pihak BMKG. Hasil rekaman 7 kamera pengawas di sekitar lokasi kebakaran yang memperlihatkan adanya kilatan cahaya sebelum terjadinya kebakaran. Polda Jawa Timur menyebar 12 mobil incar Integrated Note Capture Attitude Record yang akan merekam setiap pelanggaran lalu lintas pengendara di jalan raya maupun di jalan tol. Setiap pelanggaran yang terekam terkoneksi dengan unit residen dan data kependudukan, sehingga dapat diketahui identitas pengendara maupun kendaraan. Surat tilang akan dikirimkan ke alamat yang bersangkutan tanpa adanya tatap muka dengan petugas kepolisian di lapangan. Polda Jawa Timur juga berinovasi membuat aplikasi Skrip atau screening riwayat pengendara yang terhubung dengan incar maupun kamera Adley. Fungsinya untuk mencatat akumulasi pelanggaran yang dilakukan pengendara, dan jika mencapai poin tertentu, SIM pengendara dapat dicabut. Rombongan gajah liar sejak Sabtu lalu terpantau masuk perkebunan warga dan memakan sawit. Demi mencegah konflik 11 ekor gajah ini dengan warga, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menurunkan tim mitigasi mencegah terjadinya konflik antara gajah dengan manusia. 3 ekor gajah latih digerahkan untuk menggiring gajah keluar dari perkebunan warga. Petugas juga melakukan upaya penghalauan menggunakan mercon atau bunyi-bunyian agar rombongan gajah kembali ke habitatnya ke kawasan Tahura, Minas. Rombongan gajah yang masuk kebun warga merupakan gajah liar pada habitat Tahura, Minas yang biasa disebut dengan kelompok 11. Masuknya rombongan gajah ini untuk mencari makanan lantaran kondisi habitat mereka yang beralih fungsi sebagai perkebunan masyarakat. Tim Liputan melaporkan untuk Net.